أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para sahabat setia channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al Fakir admin channel Samurai Barokah ingin membagikan amalan khusus malam 17 Ramadan atau Nuzulul Quran. Namun sebelum Al-Fakir membahasnya, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah untuk hari ini, karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah, amin. Yang kedua, marilah kita panjatkan pujian sholawat dan salam kita khususkan untuk Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, teriring doa yang sangat mendalam. Semoga kita bisa dibanggakan dan membanggakan, dan kita diakui menjadi umatnya dan diberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Para sahabat setia channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada momen istimewa ini, umat muslim dapat memanfaatkannya untuk memperbanyak amal ibadah, mengingat terdapat banyak keutamaan pada malam Nuzulul Quran. Ada amalan-amalan yang disunnatkan. Berikut ibadah sunnah dan amalan Nuzulul Quran yang bisa dilakukan tepat pada pertengahan Ramadan ini. 1. Membaca dan tadabburil Quran. Membaca dan meneladani Al-Quran adalah hal yang baik untuk mengisi malam Nuzulul Quran, terlebih jika bisa menghatamkan Quran minimal satu kali selama satu bulan. Tak sekedar membaca, umat muslim juga wajib melakukan tadabbur atau memperhatikan dan menggali ayat-ayatnya untuk kemudian diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran mengandung kebaikan, petunjuk dan ilmu yang begitu banyak bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. 2. Sholat malam. Menunaikan ibadah sholat malam merupakan amalan Nuzulul Quran yang sangat baik untuk dilaksanakan. Sholat malam adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib. Sholat malam yang dapat dikerjakan adalah sholat tahajud yang ditunaikan setelah selesai sholat tarawih dan tadarus. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sholat malam merupakan kebiasaan yang dilakukan orang soleh dan bertakwa. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Iktikaf atau berdiam diri di masjid dianjurkan untuk mengisi malam Nuzulul Quran. Salah satu ibadah sunnah ini biasa dijalankan Rasulullah pada 10 akhir di bulan Ramadan. Amalan ini dilakukan semata-mata untuk niat beribadah kepada Allah. Selain itu juga menjadi sarana introspeksi diri atas segala perbuatan-perbuatan di masa lalu, sekaligus mengharapkan ridho Allah. 4. Doa dan zikir. Memperbanyak doa pada malam Nuzulul Quran adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Sang Khalik. Selain mendapatkan pahala, setiap doa yang dipanjatkan akan diijabah dan diampuni dosa-dosanya. Para sahabat setia channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah ibadah sunnah dan amalan Nuzulul Quran yang dapat dilakukan. Semoga Ramadan kali ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah serta mendapat ampunan darinya.
Cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak video sajian channel Samurai Barokah dengan tanpa men-skip. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, khususnya bagi kita semuanya. Amin. Dan kita bisa mengambil hikmah dari yang telah Ar-Fakir sampaikan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Samurai Barokah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.